Guys, nama saya Mirza'an dan hari ini saya akan mengajarkan korang cara untuk memasang shader dan resources pack di Minecraft di Minecraft Java Edition. Let's go, kita mulakan. Pertama sekali kita pergi ke option, ini untuk shader. Video setting, shader, shader folder. Okay, korang cari korang punya shader. Saya dah sediakan di sini, iaitu contoh shader dan contoh resource pack kita. Sebab ini shader, kita guna shader. Okay, bila korang pasang, akan automatic atau automatically dia ada kat sini. Kita pasang shader ni, kita tunggu loading ni jap. Loading ni memang dia akan mengambil masa sikit disebabkan dia punya shader berat. Lah, untuk PC saya ni shader sebenarnya agak berat sebab saya punya PC low end. Okay, so inilah cara untuk memasang shader. Kita akan mula teruskan ke resources pack. Cara untuk memasang resources pack adalah ke escape, lepas tu kita ke option, resources pack, open pack folder. Okay, kosong kan, maksudnya memang kosong. Kita ambil ni contoh resource pack, kita masuk sini, tutup. Dan kita tengok ada sini dah muncul quadral, kita tekan done. Dia memang kita boleh dalam game, dia tak payah nak restart. So ini agak mudah. Dan tak ada shader plus resource pack, hebat bukan? Okay, dan yeah, itu sajalah tutorial saya pada hari ini. Kalau korang suka, boleh like, komen dan share. And bye-bye.